Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video rute ke Pantai Lumbung yang terletak di Kecamatan Pucang Laban. Setelah parkir di sini tadi, kita masih harus turun dan mendaki lagi naik ke atas. Infonya dari pemilik warung, dari ibu. Bu, nasi mandap niki berarti nggih. Oke. Okay. Ayo. Ah. Explore ke Pantai Lumbung. Nggih, Bu, pandungane. Ngopine mangke mawon. Kita harus menyusuri turunan setapak. Kalau motor jelas nggak bisa ke sini. Kecuali kalau dengan skill yang luar biasa. Skill. Ini nanti Mas, kiri apa kanan Mas? Jeribu e. Kiri, tangga iki. Oh, tangga iki. Eh, sampe dhisik ya. Nek kono gak iso yen. Oh, rada ado, tapi iso ya. Oh, kanan bisa tapi agak jauh, teman-teman. Kalau ke kiri setelah dari parkir atas tadi ini lebih dekat, cuman ada kita harus menuruni tangga. Ondone kok apa, Mas? Kok pring, kok kayu? Apa kok cor? Eh? Sampe jari tadi mau nyentuh ini. Wah, ombaknya kelihatan kencang sekali, teman-teman, dari atas sini. Wih, keren sekali, Mas. Pemandangan dari atas ini cukup keren, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap harus berhati-hati, teman-teman. Seperti ini keseruan kita kali ini, ekspor ke Pantai Lumbung. Oh, ini cuman kondisi air pasang, Mas, berarti, Mas. Ya, kondisi air pasang. Dari atas ini kelihatannya tertutup. Oh, batunya tertutup air, teman-teman. Seperti itu. Karena sekarang posisi jam 12.10 menit. Kondisi air pasang. Jadi harus tetap ekstra hati-hati sendiri, teman-teman, ketika kalian ke sini. Wah, subhanallah, keren sekali, teman-teman. Maaf, Mas, ya. Menikmati kok dua gini sih, Mas. Ya Allah, keren ya. Nah, itu batu yang tadi aku sampaikan. Keren sekali ya, kayak di tengah-tengah pantai ada anak watu nih, Mas, ya. Oh, subhanallah, keren sekali, teman-teman. Nah, itu suasana di bawah. Kalau Pantai Pacar sebelah kiri berarti, Mas. Sebelah sini. Nah. Sebelah timur. Sebetulnya di sana juga banyak pantai kelihatannya. Pantai Sine. Pantai apa Sine? Sine. Sine di kono Jeribu warung gue. Di sana Pantai Sine, teman-teman. Info dari pemilik warung tadi. Di situ Pantai Pacar dan di sini Pantai Lumbung. Dan ini Om Hadi. Wanita Mas Mudun. Jane wong apik ya. Yo. Iya Mas, cocok Mas. Tadi aku sempat tanya ke Om Hadi, tangganya dari apa Mas? Ya kok pering iki berarti Mas Mudun. Dari pering, dari bambu, teman-teman. Wah, keren sekali dari atas ini. Ombaknya mak bujur. Wanita Mas Mudun. Gak iso Mudun, Mbak Mudun. Saya ini di drone ya. Kurang. Iya. Lu kayak ngono, Mas. Jane apik ya mau gak pasang ya. Cuman kondisi pasang, teman-teman. Kita mau turun gak berani ini. Kelihatannya airnya kok naik ke atas. Keren sekali dari atas ini ya. Seperti ini, teman-teman, alternatif jalan kedua tadi. Ternyata juga
cukup sepi tadi, kelihatannya kok buntu, banyak semak-semak gitu teman-teman. Terus air juga ternyata juga sudah pasang. Nantinya kita nggak berani lanjut daripada kenapa-napa teman-teman. Kita coba lihat dari atas saja lewat drone nanti. Seperti ini yang warungnya tadi di sana. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Wes, Mas, pamit. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Terima kasih yang sudah support kami selama ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.